banyak macam seolah-olah macam dia tidak suka dengan persembahannya Elika Paujin, ya. Tetapi kalau kita tengok, ya, markah daripada juri pedas untuk Elika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Extravaganza. Bagi yang baru masuk ke channel saya, jangan lupa semak description di bawah video ini. Ada link-link video, komentar, reaction, analisis vokal yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di dalam channel saya ini, boleh korang consider untuk subscribe. Okey, sebelum saya meneruskan review markah, ya, review markah persembahan untuk Big Stage semi-final, ya, Big Stage musim keempat semi-final minggu yang ketujuh ini, boleh tak korang tolong saya tekan like sekarang? Okey, terima kasih. Okey, so saya tak nak cakap lama-lama, kita terus ke inti parti. Okey. Firstly, kita tengok markah yang tertera dekat sini, markah tertera. Okey, seperti mana yang kita dah tahu, Daniel Chue 93 markah, ya, 93 markah nombor 1. Lepas tu Aisyah Reno 87.80 markah di tempat kedua. Lepas tu Yasmin Aziz 79.3 di tempat yang ketiga. Lepas tu Elika Paujin 77.40. Lepas tu di tempat yang kelima Ajoy Zainal 76.10. Lepas itu nombor 6 Tegal Septian, iaitu 65%. Okey, 65%. Okey, dekat sini apa yang saya tengok malam ini, ya, apa yang saya tengok keseluruhan malam ini, saya tengok memang malam ini is malamnya Daniel Chue. Memang orang kata malamnya Daniel Chue, ya. Tetapi saya, kalau korang perhati, kalau korang perhati ketika di announce poster untuk lagu-lagu yang final, saya rasa nampak macam muka Daniel Chue dia macam tak berapa happy dengan lagu tu. You all rasa macam tu tak? Kalau you all rasa macam tu, boleh tak korang komen? Aku rasa yelah, sebab minggu ini seminggu Daniel Chue, yeah, almost dia almost perfect. Bila dia dapat pergi ke final, of course semua peserta akan gembira. Tetapi bila dia dapat lagu-lagu tu, aku rasa macam aku sendiri macam tak berapa nak gembira untuk Daniel Chue bila tahu dia dapat lagu tu. Aku tak tahulah pendapat korang, eh. Aku tak tahu pendapat korang. Okay, itu review saya yang pertama. Lepas tu kalau tengok persembahan Aisyah Reno minggu ini, Aisyah Reno banyak kekurangan di nyanyian dia masa lagu Sumpah. Tapi sebenarnya Sumpah, saya bagi tahu juga, saya tidak tengok persembahan Sumpah itu, saya cuma tengok sedikit di depan itu. Sebab apa? Masa saya nak rekod tu, tiba-tiba sistem saya down. Internet saya tiba-tiba down. Jadi saya tak dapat tengok. Saya cuma dapat tengok yang depan-depan tu aje. Empat part yang tengah sampai part tinggi tu saya tak dapat. Sampai kepada cuma sistem tu recover balik bila Alif Aziz memberikan komen untuk Aisyah Reno. Jadi saya tahu, oh, jadi begini begitu. Dan ketika itu saya cuma tak tahu bahawa Aisyah Reno dapat markah daripada Ajay 65, lepas tu Datuk Siti 79, daripada Alif Aziz 79 markah. Okay, so kita beralih ke Yasmin Aziz. Yasmin Aziz ni, saya tengok persembahan dia daripada first, memang full persembahan dia daripada first tu dia nyanyikan lagu Tina Turner. Ya, saya belum nak berikan komentar saya lagi, tapi saya nak berikan sedikit review. Memang saya impress dengan persembahannya Yasmin Aziz. First, persembahan dia tu dia dah dapat markah 88 daripada Ajay, 80 daripada Datuk Siti, 85 daripada Alif Aziz. Ini merupakan markah yang sangat tinggi, ya. Markah yang sangat tinggi. Tetapi bila dicampur markah itu dengan markah yang battle, di situ markahnya Yasmin Aziz ni ada kurang di part yang battle tu. Ya, kalau kita tengok di part yang battle tu, bila dah dicampur markah dia, dia dapat 68, 80, 78, 77.5, 93%. Tetapi still meletakkan di tempat yang ketiga. Tinggi juga, ya, kedudukan tu. Lepas tu sebenarnya saya ingatkan nombor 3 tu akan diisi oleh Elika Paujin. Tetapi masa tu saya dah fikir macam ini mesti Elika Paujin nombor 3. Tapi bila dia letak nama Yasmin Aziz, saya rasa macam
review balik apa yang si fikir tu, sebenarnya betul juga kenapa dia letak Yasmin Aziz kat situ. Ada logiknya juga. Sebab apa? Yasmin Aziz dia memintas Elika Paujin di persembahan yang pertama tu, yang di persembahan solo itu, yang mana kat situ kebanyakan markah Yasmin Aziz semua 80 ke atas. Tetapi Elika, kalau kita tengok yang masa dia Elika punya masa persembahan lagu Anggapan Muziana Zen tu, dia dapat rendah markah kat situ, jauh rendah tu, 88 daripada Ajay untuk Yasmin, manakala untuk Elika Paujin 60. Jauh tu beza tu. Lepas tu daripada Datuk Siti 75, daripada Alif Aziz 80. Jadi dekat situ saya fikir ada logiknya juga kenapa Elika Paujin tidak berada di kedudukan nombor 3 tu. Ya, akhirnya Yasmin Aziz yang duduk di kedudukan nombor 3. Akhirnya Elika Paujin 2 minggu berturut-turut di bottom 3. Dengan markah 77.40 markah. Okay, tapi guys, saya ada satu benda yang saya agak-agak menarik sedikit di markahnya Elika Paujin ni. Kalau kita tengok apa nama ni komen Adlin Aman Ramli kepada Elika, nampak Adlin macam banyak macam seolah-olah macam dia tidak suka dengan persembahannya Elika Paujin, ya. Tetapi kalau kita tengok markah daripada juri pedas untuk Elika, juri pedas membagi markah, kita perhati kat sini 80.50 markah, ya. Walaupun dia memberikan komen yang orang kata macam memang pedas gila lah, macam sampai masa tu muka Elika pun macam dah hilang dia punya nak senyum tu, ya. Tetapi markah, compare tu markah Ajay, ya, markah Ajay yang senyum tu, Ajay 57.50, lepas itu juri pedas 80.50. ini suatu benda yang menarik, ya, suatu benda yang yang agak menarik, yang mana juri pedas juga memberikan markah yang lebih tinggi untuk Elika berbanding dengan markah untuk Yasmin Aziz. So dekat sini masing-masing juri ada orang kata ada pilihan, ada mungkin apa yang dia komen itu, tetapi bila masuk kepada memberi markah itu dia lebih profesional. I rasa macam itulah. I rasa macam tu. So itulah antara benda yang saya nak sentuh sedikit tentang Elika Paujin ni. Okay? Lepas tu kita tengok Ajay Zainal 76.10 markah dengan Tega 65 markah. Kalau kita tengok, saya nak perhati ya markah yang Ajay bagi keseluruhan. Dekat sini Elika Paujin 57.50, Ajay Zainal 59.50, Tega Setian 37.50. Sebenarnya saya ingatkan minggu ini yang akan tersingkir adalah Tegar Septian. Tetapi saya tak pasti kenapa. Saya tak pasti, mungkin undian dia ke apa ke. Tetapi saya rasa macam something isn't right lah dekat sini. Korang rasa korang rasa tak? Sebab bagi saya sepatutnya ke final itu adalah Ajoy Zainal, bukan Tegar Septian. Tetapi macam mana markah Tegar Septian yang 30 markah, 70-60 ini, 65 markah dengan 76 markah, beza dia sangat jauh tau. Kalau dia dapat, andai kata dia dapat undian paling banyak sekalipun, andai kata undian dia tinggi sekalipun daripada Ajoy Zainal, tetapi markah yang daripada juri ni jauh Ajoy meninggalkan Tegar. Tetapi macam mana Tegar itu dimasukkan ke final? Itu satu persoalan yang korang jawab sendirilah kot. Saya tak perlu nak jawab sangat. Nanti banyak sangat spekulasi, takut tak betul pula spekulasi kita. Okay, so cuma saya nak bagi tahu, kalau secara peribadi saya, sebenarnya saya ingat Ajoy yang akan pergi ke final, bukan Tegar. Tetapi atas alasan apa, kenapa Tegar Septian pergi ke final, hanya production saja yang tahu. Production saja yang tahu. Sebab setahu saya, markah daripada juri-juri semua memihak kepada Ajoy. Masa disuruh pilih battle pun Ajoy yang lebih tinggi daripada Tegar Septian. Okay, so whatever it is, saya tengok bahawa malam ini adalah malam Daniel Chue.
Tetapi malam final nanti kita belum tahu malam siapa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.